Ini pakai kecap apa kalau jamurnya? Yang tengah kok, yang tengah. Ini? Iya. Oh. Jadi ini adalah songsui. Sebelahnya rumah sakit Royal Taruma. Ada gang, ada jalan. Daan Mogot 1. Daan Mogot 1. Ada songsui. Jadi kita akan berjalan menikmati makanan songsui. Songsui hadiah. Songsui hadiah. Songsui aja dah. Di depannya ada soto Betawi Pak Min. Tapi songsui aja dulu lah. Satu ada dah, nggak usah dua. Songsui satu. Daging aja. Nggak usah deh, tambah lapisan aja. Nasinya dua. Minumnya apa? Minum apa? Sunkit, es sunkit. Ada es sunkit ya, boleh. Es sunkit satu, sama es tawar satu. Jadi sunkit tuh kayak gini, jeruk nipis. Enak, wangi. Songsui makanan khas apa? Bangka. Non halal. Asam. Ada manis, ada asin. Asam ini ya, kayak jeruk nipis. Kayak jeruk nipis. Coba. Enak banget. Ya, asam. Kayak jeruk nipis, coy. Mau bikin kuahnya. Jadi ini pakai kecap angsa. Kecap angsa ya, Din? Iya. Ada kecap nasional, tapi ini kecap kecap manis. Kalau di sini ini kecap angsa yang dipakai. Nanti kan coba nanya ini kita pakainya kecap apa? Yang mana? Ini kan ada 3 kecap tuh. Ada kecap asin, cap siong. Ini kan. Iya, kamu coba nanya yang mana yang benar ya. Kita terkenal Chu Fung Moi nya juga. Chu Fung Moi itu bubur darah babi. Biasa racikannya kecap asin, sedikit songkit, sama potongan cabe. Udah, nanti keasaman gak?
Mantap. Kuah sop. Oh, biasa sama kerupuk babi deh, kerupuknya udah dicampur ya. Cukup nggak satu nasi? Selamat makan. Tambah satu nasi lagi. Emang kalau makan ini satu nasi aja nggak cukup. Lanjut lagi. Ini lapciongnya. Makanya harus kecil-kecil cabenya biar enak. Aku mau potong cabe lagi ya, kecil-kecil. Tinggal potong. Iya, yang pakai ini kecap asin cap siong, air udang dan sungai liat Bangka. Konfliknya mana? Itu mah udah habis kali. Aku punya juga tinggal dikit.